tangan kecilku mulai terbuka. Makasih Pak untuk semuanya. Mata ini memandang telah mengasuh Edik sampai sekarang, sampai Edik menikah. Papa selalu mementingkan anaknya daripada diri sendiri. Diiringi tawa penuh cinta. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih buat semuanya. Aku bukan anak yang perfect, yang papa mungkin impikan. Tapi aku sayang papa. Aku sayang papa lebih dari segalanya. Ma, terima kasih juga karena mama yang setelah menopang Edik, menjaga Edik, membekali Edik dari kecil. Mama selalu membawa Edik ke dalam doa mama. Terima kasih Ma untuk semuanya. Terima kasih buat apa yang mama ajarin dari kecil, dan itu akan tetap ada di hati aku sampai kapanpun. Papa, mama, engkau yang terbaik. Gak bisa Edik balas semuanya dengan apapun, bahkan dengan kata-kata pun. Edik hanya bisa untuk menjadi anak yang baik. Terima kasih, Ma, Pa. Yang dikasihi Tuhan, para hadirin dan sidang jemaat Tuhan. Hari Sabtu, tanggal 29 November 2014, akan dipersatukan Frederick Kurniawan Perwana dan Stella Kurniawan. Looks like Fred, right? Yes, Fred. I think I'm pretty sure it's Fred. Mukanya aja muka Fred. Yeah. In the presence of the groomsmen and the bridesmaid, I, Frederick Perwata, the husband of Stella Gunawan, pledge myself to be the best husband in her life. I promise to love and to cherish her through whatever life may bring us. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah mempertemukan saya dengan kamu. Pertama kali kita bertemu di Boston, itu pun saya juga sedikit, itu merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi saya, karena begitu jauh jaraknya, tapi Tuhan bisa mempersatukan kita. Kawin harus sayang sama orang tua, ya. Ya, Oma. Harus patuh, ya. Ya, Oma. Say, setelah 6 tahun kita berhubungan, akhirnya tibalah hari ini, di mana kita nanti-nantikan, di mana hari ini aku menjadi istri kamu yang sah. Kamu adalah seseorang yang sangat pengertian. Kamu udah mengenal saya lebih dari siapapun. Di saat saya sedih, saat saya senang, di saat saya judes, di saat saya galak, atau saat saya apapun, kamu selalu ada di sebelah saya. Kamu selalu mementingkan kepentingan saya dan kepentingan kamu. Yang juga terpenting, kamu selalu menerima saya apa adanya. Kamu tidak pernah menuntut saya lebih dari apa yang saya bisa.
Oh, iya. Tapi banget. Siapa yang pertama kali jatuh hati? Stella lah. Stella! Bukannya. Saya serahkan Stella Gunawan kepadamu, Frederick Prawata, untuk dicintai seperti engkau mengasihi, menyayangi dirimu sendiri.